pembibitan tanaman apa? Tanaman kopi. Kopi ya? Iya. Udah berapa polybag nih yang terisi tanaman kopi di sini? Ini baru yang terisi baru 12 ribu. 12 ribu? Waduh, banyak banget Mang Ujang. 12 ribu semua kopi atau ada tanaman lain? Kopi sama kelor. Sama kelor ya? Kelor jumlahnya berapa? Kelor semuanya 15 ribu. 15 ribu. Jadi kalau kita total bibit ini mencapai berapa nanti? Jumlah. Ini mencapai kalau targetnya sih 75.000. 75.000? Iya. Tapi di lahan seperti ini cukup nggak 75.000? Cukup, karena cukup. Ini akan meluas ke samping. Oh, ke sampingnya akan diperluas terus ya. Ngomong-ngomong ini Mang Ujang, apa memang seperti ini kita melakukan pembibitan kopi yang bagus itu? Iya. Ini satu, karena kalau ditanam penyemaian sampai gini itu satu, pohon ini diadaptasikan dulu. Diadaptasi dari? Karena ini penyemaiannya pas di musim kemarau. Kan di sini itu itunya lahannya lahan pada hujan. Pada hujan ya. Jadi kalau nanti pas nanam pas kekeringan ini bisa adaptasi. Ya kemungkinan banyak yang hidupnya. Ya, beda dengan ya. Kalau kita nyemai pas musim di hujan. Musim hujan atau menyemai langsung dari biji. Dia itu dari kecil sampai ke kebun itu ya. Dia itu disuburin sama air. Jadi kadang-kadang kalau pas kena kemarau dia ngedrop stres sampai mati. Jadi kemungkinan apa kematian bibitnya lebih besar. Iya. Ini kopinya dari mana bibit kopinya Ujang? Ini bibit kopinya dari agen yang ngeluarin itu biasa. Masih dari Bandung ya? Iya. Ini Mang Ujang, ini apa hubungannya tanaman kopi ini yang nanti akan dibagikan kepada petani ya, dengan upaya untuk mengatasi lahan kritis di Bandung Utara ini, gimana Mang Ujang? Karena kopi ini termasuk tanaman keras ya. Tanaman keras, jadi dia itu bisa menyengkeram tanah. Menyengkeram tanah akarnya itu ya. Jadi kalau menyengkeram tanah berarti memperkuat tanah supaya tidak longsor kalau hujan ya, turun. Dari satu sisi itu, dari itunya kalau masyarakat petani menanam kopi pasti dia menanam tegakan, menanam pohon. Karena kopi itu memerlukan tumbuhan pelindung. Ya. Kalau jumlah pohon pelindung berbanding dengan tanaman kopi, gimana perbandingannya Ujang? Itu perbandingannya biasanya sepertiga. Sepertiga itu maksudnya tiga kopi, satu tanaman pelindung atau kebaliknya? Bukan, misalnya dari 100 pohon kopi itu hanya 30 atau minimnya 10 pohon. 10 pohon ya. Sebagai pelindung ya. Ya. Maksudnya sebagai pelindung untuk apa ya dia? Karena ini kalau kopi nggak seharian, nggak selamanya mau ke itu sinar matahari. Oh ya. Jadi dia itu pengen pelindung dari matahari. Karena kopi itu biasanya melurukannya itu 30% sinar matahari. Kalau sampai berbuah berapa lama ini, Ujang? Sampai kopinya? Ini biasanya kalau berbuah teh 2-3. Oh, 3 tahun kemudian mulai berbuah. Jadi panen di tahun ke 3 ya. Iya. Ya kalau belajarnya biasanya dari 2 tahun setengah itu sudah mulai belajar. Sudah mulai berbuah dia ya. Satu pohon itu menghasilkan berapa banyak buah kopi? Itu tergantung umur pohonnya, Pak. Untuk awal aja, kita ambil untuk awal. Kalau untuk awal ya dia itu bisa setengah kilo. Setengah kilo ya. Kan sebagian banyak dibagikan gratis ke masyarakat. Ke para petani ya. Para petani. Jadi ini juga nanti akan dibagikan juga kepada para petani yang akan menanamnya di lahan-lahan kritis ya. Iya, termasuk buat KBU ini. Iya. Jadi ini sebagai satu langkah kontribusi kita atau para petani untuk juga ikut mengatasi lahan kritis di Bandung Utara ya, Mujang. Iya, iya.